drugs and a lot. She took a wheel of fun. Credit cards and stunts. Getting a list in the bank. Legacy, talent. Fancy, look like a plant. Growing the back of my talent. Money killers on the hands. Legacy, talent. Fancy, talent. Huggy school, band. Selling bar, camp. Man, I'm a macho like Randy. Chopper go out to the ground. Give me a bullet in pen. Put the killers on the stand. Pen, pen, pen. Salam sejahtera dan selamat menyambut bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Jadi hari ini saya ingin list out beberapa game anime yang hadir dalam Play Store dan juga App Store. Kalau korang nak kategorikan, kita kategori dalam kategori Android dan juga iOS. So basically sekarang ni market mobile gaming yang korang sedia, seperti yang korang sedia maklum lah, market mobile gaming sekarang ni semakin banyak, semakin luas. Semakin tinggi perisian yang kita update, semakin canggih lah dia punya Unreal Engine tu, dia punya perisian game tu. Seperti sekarang saya yang bermain Mobile Legend pun agak kagum lah dengan performance Mobile Legend sekarang. Macam PUBG yang ada Ultra HD apa, saya pun jarang lah buka PUBG ni. Kadang-kadang je buka PUBG, layan-layan sikit, oh grafik not bad lah. Jadi kepada yang korang yang main Mobile Legend ni, memang grafik memang kakak, memang mantap, mantul, siap macam tu. Okay. Jadi untuk gaming yang saya maksudkan ni adalah berkaitan dengan anime. Yes, of course. Anime populariti yang sangat meningkat naik sekarang ni. Tak kisahlah dekat negara kita maupun luar negara, memang anime dah macam jadi salah satu macam pop culture lah. Seperti yang korang sedia maklum kan, saya pun peminat anime, tetapi anime kategori shonen lah. Tanpa membuang masa lagi, jom kita langgan dulu, kita layan dulu apakah upcoming untuk game-game Android ataupun iOS kategori anime. Bukan kategori anime lah, dia macam bergenrekan anime. So, this is the upcoming. Let's go. Untuk game yang pertama, kita ada Seven Deadly Sins. Sekarang ni tengah mengadakan event kolaborasi bersama Stranger Things. Stranger Things adalah salah sebuah film ataupun macam drama, tak tahulah. Tapi dia ada season. Sekarang ni dah ada 3 season dan kemungkinan season 4 kemungkinan akan rilis tahun ni juga. Sebenarnya nak rilis pada tahun lepas tetapi gagal disebabkan pandemik yang melanda. Okey, jadi untuk event kali ini kita ada beberapa watak daripada Stranger Things tersendiri, iaitu Eleven, Will Spire dan juga watak-watak yang lain lah yang ada dalam siri Stranger Things ni. Apa kata korang download, korang main dulu game ni. Macam mana kalau korang rasa game ni boleh pergi jauh, korang boleh letakkan komen dekat bawah. Nanti saya boleh tolong mainkan dan juga buat review sedikit-sedikit macam tu lah. Demia, inilah merupakan game action RPG yang terbaru. Dan sekarang ni saya rasa game ni dah ada beta test. Saya tak tahu masih ada open ataupun close beta untuk game ni atau apa-apa pun, korang boleh register dekat Q app ataupun dekat tab. Yang ini korang kena download sendirilah sebab yang ini bukan dekat Play Store. Kemungkinan akan rilis dekat Play Store. Tapi buat masa sekarang belum ada kata putus lagi. Dan saya tengok gameplay trailer dia not bad lah. Dia macam open world tapi bukan open world, dia semi open world. Maksudnya korang boleh roam dekat bandar tu, korang boleh lawan penjahat apa entah. Korang boleh pakai quick korang, korang boleh pakai kuasa korang, hancurkan bandar apa, tak boleh. Sebab so, korang hero, korang tak boleh hancurkan bandar. That's all. Jadi untuk game One Piece Fighting Pub ni, okay, kita bagi nama dia Fighting Pub lah sebab Bloodline tu masa beta hari tu. Okay, untuk game ni basically merupakan saya rasa tak jauh beza dengan Naruto Slugfest. Naruto Slugfest adalah salah satu game anime yang gagal sebab kemungkinan kita masih belum bersedia lagi menerima platform gameplay sedemikian dalam mobile device.
Mobile Defense ni game dia lebih kepada chill-chill je, PvP player, PS player, online. Jadi saya rasa game Naruto Slugfest gagal kemungkinan tidak memenuhi kriteria sebagai mobile gaming. Sebab itu dia gagal berbanding dengan Naruto X Boruto Ninja Voltage. So untuk game One Piece kali ini, saya rasa sekarang ni dah ada beta. Korang boleh try beta dekat tap-tap ataupun dekat QM. Dekat Play Store belum release lagi. Dan yes, of course, kalau beta language dia memang Japanese, Chinese macam tu lah. Pada korang yang faham, korang boleh main. Pada korang yang tak faham, korang boleh ikut guest login. Lepas tu korang boleh tengok tutorial dekat YouTube. One Punch Man, siapa yang tak kenal? Raja segala tumbukan, bukan raja segala tumbukan. Tumbukan yang pertama mesti akan melanjutkan kematian. Lebih kurang macam itulah. Tetapi One Punch Man kali ini adalah action RPG juga. Dia macam semi open world, macam My Hero Academia. Gameplay dia, kalau kita tengok trailer dia memang mantap. Memang mantul, memang asyik macam tu. Memang syok lah. Pada korang yang belum tengok gameplaynya, korang boleh layan dulu dekat... nanti saya letak link dekat bawah ni. Ataupun korang boleh tengok gameplay link dekat saya punya video ni. Okay, jadi game ni kita belum didedahkan macam mana actual gameplay dia sebenarnya. Sebab yang kita lihat hanyalah gameplay preview. Jadi gameplay preview macam cinematic trailer. Jadi bukan official trailer gameplay itu tersendiri. Jadi kemungkinan grafik boleh berubah mengikut spesifikasi telefon bimbit anda. So that's all untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Kepada korang yang masih belum subscribe, jangan korang view je. Korang boleh bantu channel ini dengan button subscribe. Tekankan butang loceng macam tu. Dan korang telah menjadi salah seorang sahabat untuk channel ini.